saya bagi petua orang lelaki, orang perempuan, praktikkan di rumah. Setiap malam sebelum tidur, buat anak-anak salam, cium tangan mak, cium tangan abah, minta maaf buat salah hari itu. Daripada sekarang buat. Jangan besok dah besar baru nak peluk anak. Meh, 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 dah tiga tahun lima. Meh, peluk mak. Oh, tak dapat. Oh, tak dapat. Daripada kecil, salam. Salam, peluk, cium dahi dia. Mak, Alung minta maaf tau kalau Alung buat salah gini. Yalah, abah pun sama. Eh, kalau abah buat salah. Salam pula mak dia. Mama minta maaf kalau buat salah dengan mama ni. Eh mama eh. Ya, tadi mama marah siang tadi kan pun mama minta maaf tau. Tapi mama sayang kat lo. Okey mama, pak ni. Lepas tu barulah mak itu minta maaf dengan anak mak mentua dia. Suami pun, yalah, abang pun sama. Semua nak buat aktiviti-aktiviti lain tak usah. Tak kira nak ambil congkak, kami nampak lah. Abang minta maaf eh, kalau saya buat salah hari ni. Tangan kiri, dia salam, tangan kiri tu gosok bunuh-bunuh tu. Yalah, abang pun sama eh. Minta maaf lah banyak. Jangan belagak pula, abang minta maaf eh. Bukan tahu dan siapa. Barulah pagi raya tu okey, ni tak dijamak dosa tu tahun. Pagi raya dipukul tu tu melulung tu. Melutut tetang. Yang melulung tu standard kan? Ayuh, betul tu. Yang suami kan. Tak apa benda macam tu. Aku ampun adalah. Kata adalah topel. Kemarin-kemarin tu, saya dah ambil duit abang RM1,000. Merauk lagi. Bila? Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami RM1,000. Dia lah yang beli tu. Kurangnya kawan tu penyimpan amanah duit curah pun. Bezakan kat rumah, bezakan dekat pejabat. Bila kat rumah okey, kita pejabat pun happy. Tak percaya nak ukur tengok pancikat pagi Jumaat pun boleh nampak. Pagi Jumaat kan macam-macam buat pagi Jumaat tu. Waalaikumsalam. Okey. Maknanya okey ni. Waalaikumsalam. Oh marah. Jangan bawa masalah, jangan campur adukkan. Orang perempuan pun sama. Jangan campur aduk. Lagi satu lagi, nak marah anak boleh. Jangan. Minta tolong sangat. Jangan pindahkan pada suami. Tolong. Marah anak, marah anak. Jangan pindah kat suami. Orang perempuan memang macam tu. Orang marah memang tak boleh kontrol tau. Bukan perempuan sini lah, tempat lain. Pejabat memang lembut. Eh, dah minum ke belum? Oh, lembut. Balik rumah dia pakai pakaian rasmi dia. Baju binatang kan? Baju kelawar, kambar. Rambut kambar-kambar. Mula lah dia loudspeaker. Tak ada lagi dah, dah minum ke tak ada. Dia marah nak pergi mandi. Astagfirullahaladzim. Aku lorong dengan suara tu. Marah anak. Pergi mandi. Pukul kau, pukul. Tambah kan. Gagal aku. Suami sampai. Bezakan, jangan pindahkan dengan eh. Kau nak sebut tambah orang. Assalamualaikum. Salam. Abang dah sampai. Dan suami cakap, dah sampai. Ini mama lah kenapa? Biasalah abang kan anak kita. Beza, beza. Suami dengan anak. Ini tak, kau mana? Kau pun tambah orang. Gagal aku. Assalamualaikum. Mana saya kau? Assalamualaikum.
pergilah seorang ayah. Sampai ke rumah, bapak ibu tu pagar tu terbuka kan. Okey, setting aku sekarang sebagai seorang ayah. Sebagai seorang mak, setting aku sekarang sebagai seorang mak, sebagai seorang isteri. Berubah karakter, tinggal masalah kerja. Kadang-kadang dengan kita tinggal masalah kerja, kita okey kat rumah, tenang hati, bincang dengan suami, rupanya ada penyelesaian je. Alah, buat macam ni je. Kalau abang tu buat macam ni, boleh ke abang? Boleh. Okeylah, besok saya cubalah tengok okey. Abang, terima kasih abang. Rasa abang malam tadi dah. Dah okey dah abang, semua dah kereta. Nampak tak? Benda macam tu lah eh. Kemudian seterusnya, oh, tak keluar. Kau bukan ada ni? Okey. Selepas tu, iltizam. Berazam kita dalam kerja nak buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Ini buat yang terbaik. Bahkan tali falsafah tu gantunglah cita-cita begitu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Jangan digantung cita-cita begitu di atas busun. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busun dengan laut. Tapi maknanya buat yang terbaik. Kalau kita kita bekerja, dulu tak ada peluang nak belajar. Sekarang kemudahan belajar banyak. Kita rasa nak enhance kerjaya kita. Kita rasa kita nak meningkatkan lagi kedudukan kita. Kita mungkin boleh dapat peluang lebih baik. Sambung belajar, ambil cuti belajar. Mohon. Ambil beasiswa dan sebagainya. Kalau layak, mohon. Belajar. Tidak ada batas masa kalau kita nak belajar. Walaupun umur dah 60-70 tahun, masih boleh belajar. Kalau ada satu kursus yang kita minat, kita rasa kita nak pergi belajar, minta nak buat, boleh tak atas kursus ni? Sebab saya ingat saya nak belajar lah pasal kemahiran perniagaan ke apa. Kursus 3 hari, intensif. Betul kan? Iyalah, kita akan buat. Benda tu bagus kadang. Mungkin boleh adapt dalam style kerja kita. Mungkin ada kan, tadi ke technical dia. Okay? Seterusnya, organize susun atur kerja kita. Jangan bertergabung. Kan? Kemasnya. Sebab Islam mengajar kita kemas. Nabi ajar kita kemas. Nabi kan masuk dalam surau. Nabi masuk dalam surau. Kan Nabi balik rumah ke. Sepatu dia memang akan letak menghadap keluar. Sebab Nabi bersedia kalau keluar asal sarung. Sudah sampai ikut, Jepun ikut. Bila Jepun ikut, kita cakap kita ikut Jepun. Tak, kita ikut Nabi sebenarnya. Mereka dapat pahala. Susun sifat macam tu, pahala senang dapat. Sebab tak kan? Kemas, semua kemas, bersih. Semua Nabi aja. Nabi dah ajar. Itu dah kita lihat tadi, bersih. Alhamdulillah, berkilau, berkilauan. Sebab tempat baru. Jaga, dah baru cantik, jaga sama-sama. Standard di negara orang putih. Negara orang putih kan, pastikan toilet itu lebih bersih daripada sebelum kita masuk. Lebih bersih daripada sebelum kita masuk. Kita masuk bersih, kena lagi bersih lagi bila kita keluar. Tapi sebenarnya, dah diajar lah, di Al-Nazrah pacu dengan iman. Maksudnya kebersihan sebagian beriman. Bersih, dia keadaan bersih. Saya pernah pergi satu bilik air tu, terapur. Kalau kita pergi R&R tak kisah sangat tau, ada kemungkinan tu kecil lah kan? Kan, tapi R&R ni satu masalah. Saya memang fobia dengan kepala pipe. Dia air laju. Betul kan? Basah orang kepala, hoi, tapi kalau ikut jalan lama, kalau berhenti kat sesi minyak tu kan, memang kita suspend. Nak buka toilet, ya Allah, janganlah, janganlah. Zak, gapung. Renang-renang ketetian. Dia tu sebab dia pergi kat Korea tu, berasik setitik air tu. Sebab dia tak ada kepala paip. Kan? Masa tu dekat dalam toilet. Bol tu menyala-nyala lampu je. Kau ni faham CCTV. CCTV. Lepas tu saya duduk buang air kat lah. Rupanya dia ada satu button. Button wash. Eh, mula-mula button kids. Kids kalau tekan dia genas. Okay. Dah satu tu wash. Saya dah comel. Ni siap cembok ke apa? Rupa-rupa tekan wash tu dah keluar satu corong. Dah tembak papat lah. Tajam main eh. Kepi beli tu elok lambut kan. Dia zap. Lepas tu ada satu button lagi. Button ni button. Button tu button massage. Itu saya tak pakai. Letakkan wash macam tu dan lain-lain. Kalau letak, letakkan wash dan massage tu tak tahu lah jadi apa. Massage tu apa? Massage apa?
Urut nombor 8. Kan topan-topan kan buat tangan tu paha ni. Baik jangan. Baik jangan. Tak ada saya topan tu. Siapa pergi Korea dia tahu. Tak ada saya topan. Jadi, organize kerja kita. Organize. Bersih semua. Dekat toilet tu kan bersih. Bagus. Yeah. Dia tak boleh lah letak sila jaga orang Malaysia ni, tak boleh letak lah sila jaga kebersihan tandas ni, dia tak faham. Dia tak faham. Letak pantun pun bagus. Pantun ni nyindir sikit. Bila orang masuk, oh tak ada jadi ni, jaga ni. Tenang yang pantun, saya nampak kat satu topik, bosin. Masjid kat toilet. Tok siap tu letak pantun, pun faham. Ada kucing, ada tikui. Dah kucing, jirui. Tidur. Sekali niat kena baik. Niat nak kerja kena baik. Bermula dengan niat. Daripada pagi aku hari ini nak buat kerja. Aku hari ini nak buat kerja sesungguh. Aku hari ini nak jaga amanah. Sebab apa Nabi dah ajar, la imana liman la amanata lahu waladina liman la amdalahu. Tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Amanah, amanah kerja. Janji dan janji dalam kontrak yang kita sign waktu terima kerja dulu. Jadi sama-samalah kita amalkan, barulah kita dapat mengamalkan, laksanakan peremajaan dalam kerja kita, rejuvenasi minda. Jadi rasa cukup dah setakat tu. Ada yang tidur? Ada tak? Alhamdulillah. Kau kena nangis ke apa kak? Berair matur. Ni kira ramai ni, saya pernah ciamat dulu 6 orang ada tak? Dah lah 6 orang. Dahlah nama orang ni, dua orang tu jap-jap bila air, jap-jap bila air. Oh, cing ni betul. Tinggal ampek. Yang ampek tu pula, dua orang tu tidur, tidur-tidur. Dua kancing, dua tidur. Tinggal dua, yang dua tu lah tengok macam ni. Bila nak habis, saya camah, saya pun cakap dengan pengurusi tu. Bagus betul dua orang. Sampai sudah dia tunggu cek, tuan. Dan dua orang tu pokak. Tapi kalau cahnya, kalau tak pokok tu lah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sama-sama kita amalkan dan sebar panjangkan. Mana yang baik tu datang kepada Allah Ta'ala. Ini kurang berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Siapa nak tengok gambar-gambar dalam Facebook, InsyaAllah dalam esok boleh tengok gambar. Tengok dalam, kalau Facebook saya dah penuh friend tu, boleh tengok dalam Syamsul Amri Ismail Official. Sama-sama Amri Ismail Official. Ada kau lah Chania doyong. Jangan risau, kita akan tapis. Kita pilih dengan tahu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.